Inilah momen saat Ronaldo menangis. Pertama, Ronaldo menangis saat Portugal kalah dari Yunani di final Euro 2004. Ronaldo yang kala itu masih berusia 19 tahun, tampil gemilang sepanjang turnamen. Namun, dia gagal membawa Portugal meraih gelar juara. Dia terlihat sangat sedih dan kecewa dengan hasil pertandingan itu. Kedua, Ronaldo menangis saat Portugal kalah dari Maroko di perempat final Piala Dunia 2022. Portugal kalah dari Maroko 0-1 kala itu. Kekalahan tersebut membuat perjalanan mereka di Qatar pun berakhir. Ronaldo menangis di lorong menuju kamar ganti setelah pertandingan. Dia terlihat sangat kecewa dengan hasil pertandingan. Ketiga, Ronaldo menangis saat wawancara dengan Piers Morgan. José Diniz Aveiro meninggal dunia di usia 52 tahun. Dia meninggal karena penyakit liver yang dideritanya akibat minuman keras. Sebagai anak, Ronaldo mungkin menyimpan penyesalan karena kurang harmonis dengan ayahnya semasa hidup.